Okey, hari ini kita akan sambung sikit lagi pembelajaran kita dalam bab 6.1 persamaan linear dalam satu pembuluh ubah. So, untuk sesi kali ini, apa yang kita akan belajar adalah kita akan belajar macam mana cara untuk menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembuluh ubah. So, terdapat tiga cara yang boleh digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear bagi satu pembuluh ubah. Antaranya ialah yang pertama sekali kaedah cuba jaya. Yang kedua adalah konsep kesamaan dan yang ketiga ialah kaedah pematah balikan. Okey, untuk semuanya saya akan terangkan satu persatu secara ringkas saja, melainkan bab bahagian B ni yang mana aplikasi konsep kesamaan, yang mana saya akan sarankan awak akan guna konsep kesamaan. Okey. Jadi kita terus tengok yang pertama sekali, kaedah cuba jaya. Awak boleh tengok contoh ni. Ini adalah kaedah cuba jaya. Maksudnya try and error lah. Kita anggarkan nilai x adalah 1. Kalau x adalah 1, 2 darab 1 ni macam ni. Ni persamaan, nampak ni persamaan? Kita okey. Kita tengok ini persamaan. Nampak persamaan ni? Nampak tak? Saya highlight tu. Okey, kalau x tu 1. Jadi 2 darab 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 dapat 3. So kaedah cuba jaya. Yang kedua, 2x tambah 1. Kalau x tu adalah 2. 2 darab 2 dapat 4. 4 darab 1 dapat 5. So jawapan ni adalah 7. Betul salah? Salah, faham tak? So yang kedua, kalaulah x tu sama dengan 3. 2 darab 3 dapat 6 tambah 1 dapat 7. Sama tak dengan atas ni? Sama. Jadi ni maksudnya kaedah cuba jaya. Saya takkan ajar awak yang ni. Faham? Faham tak? So cuba, maksudnya try and error lah. You try, assume that if x is 1, if x is 2, kalau x tu 1 apa dapat tak? Kalau x tu 2 dapat tak? Kaedah yang kedua, kita akan guna aplikasi konsep kesamaan. So konsep kesamaan ni macam awak belajar masa bab, kalau ingat bab 4, ingat tak? Bab 4, bab apa? Nisbah. So ingat nisbah, kita ada darab silang. X nisbah 4, 8 nisbah 32. Jadi macam mana nak selesaikan kaedah ni? Kita akan guna kaedah darab silang. X per 4 sama dengan 8 per 32. Jadi kita nak nilai x, kita tak nak x per 4. Macam mana nak hilangkan 4? Kita akan darab dengan apa? Kita akan darab dengan 4. X per 4 darab 4 dapat x. Okey. Okey, 8 per bila sebelah sini darab, sebelah kanan pun kena darab. Faham tak? Faham ke? Okey, bila sebelah kiri persamaan ni kena darab, okey. Jadi kita akan potong. Ni potong. So ni kita dapat 32 kan? Betul? 32. 2. 8 per 4. Jadi sini kita akan dapat, ni dapat berapa? 1. Yang ni dapat berapa? Dapat apa? 32. 8. 8 per 8 sama dengan 1. X sama dengan 1. Ingat tak ni? Ni bab 4. Kaedah darab silang. Okey. Jadi untuk kaedah ni, kita akan pakai konsep kesamaan. Macam mana cara dia? Okey. Kita akan tengok ya. Contoh. Sebagai contoh, saya ambil contoh dalam buku awak ni. 2X tambah 1 sama dengan 7. So kita akan ambil buku teks awak tu. Saya bagi contoh. 2X tambah 1 sama dengan 7. Jadi kita nak X. Macam mana awak nak X? Kita kena buang 1. Macam mana nak buang 1? 2X tambah 1 kena tolak dengan 1. Faham? Faham tak? Kenapa tolak 1? Sebab kita nak tak nak 1. Jadi bila sebelah kiri tolak dengan 1, sebelah kanan pun kita akan tolak dengan 1. 7 tolak 1, 7 tolak 1. Faham? Jadi 1 tolak 1 dapat 2X sama dengan 7 tolak 1 dapat berapa? 6. Kita nak X. Kita tak nak 2X. Jadi kita kena bahagi dengan 2. Faham tak? 2 bagi 2 dapat 1. Bila sebelah kiri bagi 2, sebelah kanan pun bagi 2 dapat 3. Jadi X sama dengan 3. Faham tak? Boleh? So ni kaedah yang saya akan ajar awak, iaitu kaedah persamaan. Penyelesaian mana? Kaedahnya konsep kesamaan. Okey, kita akan pakai yang ni. So kaedah cuba jaya ni saya tunjuk macam tu saja. Okey, kaedah pematah balikan pun saya tak tunjuk, boleh? Kan nak saya tunjuk? Boleh faham tak yang ni? Pakai ni eh? Boleh? Okey, kita tengok contoh eh. Yang pertama kita tengok contoh yang ada. Okey, kalau awak nak faham konsep pematah balikan, awak boleh tengoklah. Kita akan tengok sini. 2x tambah 1 sama dengan 7. Macam mana nak dapat x? X ni dapat daripada mana? Okey, x ni kita akan peroleh dengan cara darab dengan 2 tambah dengan 1. Jadi kita akan balikkan. Bila kita terbalikkan, x ni bahagi dengan 2, tolak dengan 1. So awak akan dapat macam nilah. Jadi tak apalah, saya akan tunjuk. Okey, kita akan tengok contoh eh. Saya akan tunjuk sedikit contoh supaya awak lebih faham. Contoh 5. Okey, selesaikan persamaan yang berikut. Okey, awak tengok soalan. 2x tambah 13. Soalan ni. 2x tambah 13 per 5 sama dengan 7. Okey, tengok elok. Macam mana kita nak selesaikan persamaan ni? Yang pertama sekali awak nampak bahagi per 5 kan? Kita tak nak per 5. Jadi apa kita akan buat? Kita darab dengan 5. Faham? Kau syik. Okey, bila sebelah kiri darab 5, sebelah kanan darab 5. Nampak ke? Sebelah kiri darab 5, sebelah kanan darab 5. Bila ni darab 5, kita akan potong. Faham? Jadi jawapannya adalah 2x tambah 13 sama dengan 7 darab 5 berapa? 7 darab 5 berapa, Anci? 7 darab 5 berapa? 35.
And then kita tak nak apa lagi yang kita tak nak? Kita tak nak 13. Kita akan tolak dengan 13. Faham? Jadi 13 tolak 13 awak akan dapat 2x. 35 tolak 13 dapat berapa? 2. 2. Jadi kita nak x, kita tak nak 2x. Kita kena bagi dengan 2. Bagi dengan 2 awak akan dapat 11. Jadi jawapannya x sama dengan 11. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak boleh. 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 Okey, good. Kalau boleh, ni nak saya explain juga. Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. Yang kedua, 5x tolak 4 sama dengan x tambah 16. Bila soalan macam ni, awak kena selesaikan dulu. 5 darab x, 5x. 5 darab negatif 4, positif, negatif. Negatif, 5 darab 4, 20. Sama dengan x tambah 16. Jadi, kita tak nak 20, betul? Negatif 20 kita tak nak, kita akan tambah dengan 20. Jadi, sini pun kita akan tambah 20. Faham? Jadi, bila ni awak akan dapat 20, negatif 20 tambah 20 awak akan dapat 5x. X tambah 16 tambah 20 awak akan dapat x tambah 36. So, kita tak nak x kat sini. Kita tak nak x kat sini. Macam mana nak tak nak? Nak buang? Jadi, kita akan... Macam mana? Hilang? Okay, kita akan tolak dengan x. Kenapa tolak x? Kita tak nak x kat sini. Kita nak x kat sini. Bila sebelah sini kita tolak x, sebelah kanan pun kita akan tolak x. 5x tolak x dapat berapa? 4x. X tolak x kosong. Ini dapat 36. Faham? Lagi selesai dah? Dah. Saya tak siap ke belum? Belum siap lagi. Kita nak x. Kita tak nak 4x. Jadi kita akan bahagikan dengan 4. Sebelah kiri bagi 4. Sebelah kanan bagi 4. Awak akan dapat x sama dengan berapa? Sama? Berapa? Berapa? 9. Bagus. So jawapannya adalah 9. X sama dengan 11. X sama dengan 9. Tengok betul tak? Ha, betul. X sama dengan 11. X sama dengan 9. Faham? Jadi untuk lebih faham, saya bagi awak kerja rumah. Latihan sekarang. Kita akan buat soalan ni. Ni dah kan? So kita akan jawab soalan ni. Ha ni. Selesaikan persamaan yang berikut. Okey. Salin sekarang. Salin sekarang. Ha? Besar lagi. Nah. Soalan tajuknya adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Soalan yang awak perlu salin adalah ni tajuk dia. Soalan, soalan dan juga soalan. Ha, salin semua dan selesaikan. Boleh? Cuba selesaikan. Boleh ke tak boleh? Ha, cuba selesaikan dulu eh. Okey, yang pertama sekali kita tak nak negatif 8. Negatif 3T tolak 8 tambah dengan 8 sama dengan 2T tolak 18 tambah dengan 8. Faham tak? Bila sini nak buang macam mana ni? Negatif 8 nak hilangkan 8 kita kena tambah. Bila tambah dapat 0. Faham? Faham ke tak? Jadi awak akan dapat negatif 3T sama dengan 2T negatif 8 tambah 18. Pinjam RM18. Awak pinjam RM18, bayar RM8. Berapa lagi tak cukup? Berapa lagi tak cukup? Pinjam RM18. Okeylah, beli buku harga RM18. Awak bayar RM8. Berapa tak cukup? Nah, 10, okey. Lagi, apa lagi nak? Kita tak nak T kat sini. Faham? Bila kita tak nak T kat sini, kita akan buang T. Macam mana nak buang T ni? Tolak dengan 2T. Ni pun kena tolak 2T. Faham? Sebelah kiri tolak, sebelah kanan pun kena tolak. Negatif 3 tolak 2. Berapa dapat? Pinjam RM53. Lepas tu pinjam lagi RM2. Berapa tak cukup? 2, 5, T. Ni 2 tolak 2 dapat 0. Negatif 10. Boleh? Boleh. Mari sini. Mari tolong selesaikan. Sekejap lagi. Mari sini. Okey, yang seterusnya. Kita tak nak 5. Negatif 5. Sebelah sini bagi negatif 5. Potong, potong, potong. Potong, potong. Negatif, negatif. Positif, negatif, negatif. Positif. 5, 5. Jadi awak akan dapat T sama dengan 2. Faham ke tak faham? Tak faham. Semula. Semula tengok balik. Sekarang ni jawapannya sini adalah negatif 5. T sama dengan negatif 10. Dua orang tu. Okey, tengok. Negatif 5T tolak 10. So kita tak nak 5. Macam mana? Kita bahagikan dengan 5. Kita tak nak negatif. Faham tak? Sini pun negatif 5. How shape? Even. So jawapannya adalah 2. Faham? Okey, kita tengok yang seterusnya. 3M tambah 3. 3M tambah 3 per 2. Jadi kita tak nak di depan. Di depan. Dua orang. Okey?
So ni darab dengan 2, darab dengan 2. Faham tak kenapa kena darab 2? Kenapa kena darab 2? Sebab kita tak nak ni per 2 ni. Mengaruk ni. So ni darab ni 3M sama dengan 9 darab 2 berapa? 9 darab 2 berapa Tiban? 3. Ya, 9 darab 2 8. Oh. Okey, seterusnya 3M tambah 3 sama dengan 18. Kita tolak berapa lagi? Yang nak buang apa lagi? Apa yang kita tak nak? 3 kita tak nak. Kita tolak 3, faham? Tolak 3. Jadi awak akan dapat berapa? 3M sahaja. 18 tolak 3 dapat? Lagi? Mana lagi yang tak nak? M. Apa kita tak nak M? Kita tak nak 3 lah. Anji, mana Anji? Tengok tu. Anji. Okey. Bila sebelah sini bagi 3, belah kanan pun bagi 3, awak akan dapat berapa? M. 15 bagi 3 dapat berapa Anji? 5. Boleh? Okey, seterusnya. P tambah 6. P tambah 6 sama dengan 7/8 P. P tambah 6 sama dengan 7/8 P. P tambah 6 sama dengan 7/8 P. Apa yang awak tak nak? Dalam ni, sebelah sini kita nak huruf P. Sebelah kanan kita nak nombor. Faham tak? Supaya awak dapat selesaikan P ni berapa nilai P. So yang kita tak nak adalah 6. Macam mana nak buang 6? Kita kena tolak dengan 6. Faham tak? Bila sebelah kiri awak tolak dengan 6, sebelah kanan pun awak tolak dengan 6. Jadi awak salinlah semula. P 6 tolak 6 dah tak ada kan? Faham? Sama dengan 7/8 P sini tolak dengan 6. Lagi apa lagi yang nak? P, kita tak nak P kat sini. Faham? Macam mana nak buang P ni? You tolak dengan, macam mana nak buang P tu? Tolak dengan apa? Tolak dengan 7/8 P. Sebelah kiri pun tolak dengan 7/8 P. Awak akan dapat P. Faham ke tak faham ni? Ha? P tolak 7/8 P. Yang ni dah tolak tak ada lah kan? Faham? Sama dengan negatif 6. So lagi macam mana nak selesaikan? P tolak 7/8 P. Macam mana? Ha. Tak faham awak tekan calculator. Ataupun ni sebenarnya 8/8. Faham tak kenapa 8/8? Tak faham. Faham ke tak faham? Ataupun awak tekan calculator lah, tekan calculator. Berapa awak dapat? Mesti awak akan dapat berapa? P tolak 1 berapa? Macam ni lah. 1 tolak 7/8. Berapa dapat? 1 tolak 7/8. Berapa dapat? Okey lah, tak faham lagi. 8/8 tolak 7/8. Berapa dapat? Ha? 1? 1 ke? 1 per? Sama juga ni. 8/8 ni sebenarnya adalah 1. 1 tolak 7/8 dapat 1/8. Ni akan dapat 1/8. P sama dengan ni. Faham tak? Setakat ni faham tak? Faham ke tak faham? Macam mana kita dapat tadi? Ni 1/8 P. Sama juga dengan P per 8. Jadi kita nak P sahaja. Jadi macam mana nak hilangkan P? Awak kena darab 8. Sebelah sini awak darab 8. Sebelah kanan pun awak darab 8. Jadi ni darab ni habis. Awak akan dapat P sama dengan negatif darab lah positif negatif. 8 darab 6. 48. Boleh? Faham ke tak faham? Okey, tak apa. Kita tengok lagi. Mana soalan lagi saya akan pilih? Dah 255. 9 soalan. Dah salin semua ke? Dah. Saya bagi awak 9 soalan. Dah salin semua ke belum? Dah. Jadi yang ni kita bagi kerja rumah je lah. Kerja rumah soalan senang sikit. So kerja rumah awak 6.2. 6.1. Sekejap tengok kerja rumah. Selesaikan persamaan yang berikut. Ni kerja rumah awak 6.1 C. Muka surat berapa? 1, 2, 9. Okay, yang tu kita akan sambung next class.